Jadi guys, hari ini aku udah olahraga, kesang teh meni udah ngaguyur sebadan-badan. Terus aku ngeliek kalau udah banyak barang di sini. Ayo kita unboxingan lagi guys. Paket yang pertama aku beli ini sunset lamp, jadi biar ada kaling lap gitu, berbagai macam warna tuh guys, lucu sekali. Nanti kita coba. Tului ini buat remote, jadi kalau misalkan aku bikin video jauh-jauh teh bisa dipencet dari kejauhan. Sellernya juga baik banget, aku dikasih kantong gini. Ada yang mau enggak ini sama kantongnya guys, lucu banget. Kalau yang ini mah rada badag, terus ada tandukan gini ya di sisi-sisinya. Mari kita buka. Oh ternyata aku teh membeli ring light lagi guys, soalnya yang kemarin teh kabadagan. Nah ini mah udah pas meleunan ya leutik, jadi bisa dibawa-bawa sama aku kemana aja kalau mengelilingi Nusantara yang indah ini tuh. Sama tongkatnya juga udah dapet. Terus aku juga membeli kipas ini, mudah-mudahan ini awet ya. Ada yang kemari mamanya can sajam oke udah paeh lagi, kan aku teh hareudang lagi. Tuh ya mah lucu, bisa di petik kelin juga kalau nggak salah ya, atau nggak bisa gitu ya. Ih, bisa dioyak-oyak gini ternyata guys. Nah, gini maksud aku. Paket yang ini juga lumayan rada bada guys, bentuknya seperti piramid. Caliwera ini sellernya, bukan caliwera, luar biasa ya. Karena packing nanti ini hese banget dibuka guys. Iya, oke nepikin kau, susah pisan. Pokoknya ini semuanya isinya babalokan buat foto produk Pabe Beauty Glow guys. Ada yang warna pink, ada yang warna abu kalau aku nggak salah beli. Terus ini teh kualitasnya bagus ya. Tuh, bebelan terangan gini suaranya. Dulu ya aku juga membeli baju-baju lucu ini. Underwear nanti teh yang dipakainya teh yang itu-itu aja. Iya teh, ngan cuci mata hungku. Aku juga membeli ini mukena di TikTok Shop guys, karena mukena aku harus di laundry soalnya sudah bau belenok. Ih, gak nyangka ini harganya murah tapi bagus banget atuh. Nah ini juga sama buat kebutuhan foto Pabe Beauty Glow, jadi biar dia teh bisa mui. Tuh kan cucok meong, nanti disimpan di luhur, nanti teh pupuihan aja skincare aku teh. Jikalau kalian berpenasaran hati nih bentuknya seperti ini guys, tinggal dipencet aja nanti temui seperti ini secara otomatis. Aku juga membeli legging buat olahraga biar enggak sareuk-seuk guys. Aduh lagi dan lagi masalah peribajuan, tapi ini aku membeli buat bobo biar bobonya teh nyaman. Kalau udah nyaman kan bisa ngaca ya, karena ngaca itu adalah sebuah kenikmatan ketika tidur. Oke, dan inilah yang terakhir guys. Ini banyaknya tank top kayak gini karena tank top aku udah pada buladi. Tidak termasuk dengan ucing ya. Inilah hasil belanja aku kali ini. Kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya. Hatur nuhun.